Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Habibina Syafi'ina Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darin amin. Walau tawaddu'a asna al-ghusli aw ba'dahu hasala lahu aslu sunnati. Lakinnal afdalu boleh juga, lakinnal afdala boleh aja begitu ya. Ya, kalau lakinnal abdola, ya berarti apa? Ya, abdolanya menjadi isim lakinna. Ya. Kalau lakinil abdolu, ya, lakinnya mulga, abdolu jadi mubtada. Ya. Lakinil abdolu takdimuhu wa yukrohu tarkuhu. Nah, berarti ini. Walau tawaddu'a, dan jikalau berudu, ya. Dia udu. Asna al-ghusli, di tengah-tengah mandi. Mandi hadas. Jadi tengah-tengah mandi, ya, guyar, 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 umpama gitu ya. Lalu dia wudu. Ya. Atau ba'dahu, setelah mandi. Mandinya udah rapi, baru berwudu. Hasala lahu asal sunnati, maka hasil baginya asal sunnah. Ini betapa pentingnya, betapa dianjurkannya berwudu ketika lagi mandi hadas. Lakinil abdolu takdimuhu, akan tetapi yang paling abdol adalah mendahulukan wudu. Jadi wudu dulu baru mandi, wudu baru mandi. Walaupun tadi asal sunnah dapat di tengah dan di akhir. Wa yukrohu tarkuhu, dan meninggalkan, dan makruh meninggalkan wudu. Kalau dia enggak wudu, makruh. Kita perhatikan, berarti mas, ya, berarti apa? Ya, sah melakukan sesuatu yang wajib wudu. Berarti sah melakukan sesuatu yang wajib wudu. Dia enggak pakai wudu lagi, mandi enggak pakai wudu lagi, langsung sholat. Sah tapi makruh, gitu ya. Sah tapi makruh. Gitu. Jadi jangan dibilang kagak sah. Sah tapi makruh. Nah, jadi kalau begitu jangan sampai kagak wudu. Udah. Wa yanwi bihi sunnatal ghusli intajarradat janabatuhu anil asghari. Wa yanwi, dan niat ia bihi, dengannya mandi sun, dengan wudu sunnatal ghusli. Dia niat dengan wudunya akan sunat mandi. Nawaitu sunnatal ghusli, gitu. Kalau apa? Intajarrodat janabatuhu anil asghori, jika sunyi junubnya dari hadas kecil. Kalau dia enggak punya hadas kecil, emang ada orang enggak punya hadas kecil ketika punya hadas besar? Bisa begitu. Umpama dia punya wudu, lalu dia duduk tertidur, ngimpi keluar datuh spermanya. Wudunya batal apa kagak? Enggak batal, tapi dia punya hadas besar. Maka niatnya adalah nawaitu sunnatal ghusli.
Wa illa, jika kalau enggak, artinya ya dia ya, junubnya ini mempunyai hadas kecil. Jadi dia punya dua hadas, berarti hadas besar dan hadas kecil. Maka kalau begini, rawna wa bi'irab al-hadasil asgari, maka dia niat ya, maka ia niat dibihi dengan udunya itu akan mengangkat hadas yang kecil. Dia niat tuh, niat mengangkat hadas yang kecil. Aunahu atau seumpamanya. Dia niat berarti niat mengangkat hadas yang kecil. Jadi seperti biasa berarti. Nawaitu rob al hadasil asgar gitu ya. Kalau dia punya ya hadas kecil dan hadas besar. Tapi jarang orang kagak punya hadas, jarang. Biasanya orang kalau mandi hadas besar, hadasnya dua. Hadas besar dan hadas kecil. Ini kalau ada permasalahan seperti itu. Khurujan min khilafi mujibi ilqa'il bi adamil indiraji. Ya, khurujan karena keluar min khilafi mujibi, daripada khilaf orang yang mewajibkannya. Ya, mewajibkan wudu. Jadi ada orang yang mewajibkan wudu. Dia mandi hadas besar, dia juga wajib wudu. Nah, dia juga wajib wudu. Mau sholat enggak sah kalau dia mandi aja enggak pakai wudu lagi, enggak sah menurut pendapat ini ya. Makanya katakan keluar daripada orang yang mewajibkannya. Jadi ada orang yang mewajibkan wudu, mesti wudu, enggak boleh enggak wudu. Nah, pendapat yang pertama ya, enggak apa-apa enggak wudu, tapi hukumnya makruh. Makanya tadi wudunya boleh di pertama, boleh di tengah, boleh di akhir, tapi yang paling afdol di awal, di pertama sebelum mandi. Paham? Iya, begitu ya. Karena ada orang mengatakan mesti wudu, wajib wudu. Iya, itu kata pendapat yang mengatakan wajib wudu. Nah, di sini Fathul Mu'in mengatakan boleh enggak, tapi hukumnya makruh. Iya. Jadi khilaf khurujan min khilafi mujibil qa'il bi adamil indiraji. Karena keluar daripada khilaf orang yang mewajibkan wudu, yang mengatakan al-qa'ili bi'adamil indiraji, dengan tidak berjalan hadas kecil di hadas besar gitu ya. Tidak berjalan hadas kecil di hadas dan ya, di hadas besar. Maksudnya apa? Ya, pendapat yang pertama yang mengatakan enggak apa-apa enggak pakai wudu lagi, tapi hukumnya makruh. Jadi hukum wudu di situ adalah sunnah. Tapi kalau di sunnah, boleh di pertama, boleh di tengah, boleh di akhir, tapi yang paling afdal di awal. Tapi kalau dia enggak melakukan wudu, hukumnya makruh. Ya, dia melakukan sholat tanpa wudu ketika dia habis mandi hadas besar. Nah, makruh. Ini pendapat ini berpendapat bahwasanya ya, hadas kecil ketika mandi melakukan hadas besar, hadas kecil berjalan di hadas besar. Artinya ketika dia melakukan mandi hadas besar, maka hadas kecilnya ngikut. Nah, pendapat yang mewajibkan tidak ngikut. Hadas kecil ya hadas kecil, hadas besar ya hadas besar. Nah, maka dia hukumnya wajib. Enggak boleh mandi aja, mandi hadas besar aja tanpa berwudu. Nih pendapat yang kedua. Begitu ya.
walau ahdasa ba'da irtifai janabati a'dha'il wudu'i lazimahul wudu'u mutarattiban murattiban bin niyati. Walau ahdasa, dan jikalau dia berhadas, seseorang ini berhadas di, ya, kapan ba'dar tifa'i janabati adil udu, setelah terangkat junub anggota-anggota udu. Jadi dia sudah selesai mandinya, sudah selesai, sudah terangkat. Lalu setelah itu dia berhadas, ya, kentut umpama, ya, habis mandi kentut. Kalau begini mah lazimaul wudu'u, ya, murattiban binniyati, wajib akan dia, wajib dia wudu, hal kadanya mertatibkan dengan niat, ya, niat dah, ya. Sama habis mandi dia melakukan sesuatu yang membatalkan wudu, ya, wudu lagi dia. Fata'ahudu ma'atifa, lalu sunnah-sunnahnya lagi adalah memperhatikan lepitan-lepitan tubuh. Kal uzuni, seperti telinga. Ini telinga kalau kita mandi diperhatiin, ya, ya, diperhatiin ini telinga nih, ya, telinga. Jadi jatuhkan air di sini, lalu ya tahan di sini, masukin air. Lepitan-lepitannya, ya, jangan sampai tidak kena air. Wal ibti, dan ketiaknya, ini ketiak nih, ya, jangan sampai enggak kena air. Usurati, pusernya, apalagi pusernya yang menjorok ke dalam, dalam banget, ya. Yang begini ini harus diperhatiin, kan ada orang yang begitu, ada yang ke dalam, ada yang nonjol ke depan, itu ya, jangan sampai enggak. Wal muki, dan muk, ya, ekor muk, mata muk sini, ya, muk ini yang mengiringi telinga, berarti sini dia, ya, atau juga di sini lihas, ya, jangan sampai di sini ada tai mata belek, ya, hilangin lo. Wa ta'ahudu usuli sya'rin, dan memperhatikan dasar-dasar, ya, rambut, dan memperhatikan pongkor-pongkor rambut dasarnya, ya, pongkor rambutnya diperhatiin. Summa goslu ra'sin bil ifadati alai ba'da takhlili in kana alai sya'rud. Summa, kemudian goslu, membasuh ra'sin, kepala, bil ifadati, dengan menuangkan, dengan menuangkan, menumpahkan air alai di atasnya, tumpahin air, tuangin air di atas kepala. Ba'da takhlilihi, setelah menselak-selakannya, setelah menselak-selakan dulu, ambil air sedikit lalu selesain, ya, supaya apa? Biar mudah air masuk ke dalamnya, apalagi rambut yang gondrong, ya, apalagi rambut yang gondrong, ya. In kana alai sya'run, jika ada di atasnya rambut, kalau ada rambut. Wala tayammunun fihi li ghairi aqta'a, ya. Dan tidak sunnah berkanan padanya, pada kepala, basuhin kepala, bagi selain yang terputus, yang terpotong tangannya, ya. Enggak sunat berkanan, ya. Kalau ini kanan enggak disunatin pada kepala. Enggak sini dulu, enggak. Kecuali orang tangannya kepotong. Ya, kan susah ini, berarti ya. Ya, kanan dulu, baru kiri boleh. Kalau kita alhamdulillah langsung aja. Ya. Summa ghusl syaqi aymana summa aysara. Ya. Kemudian membasuh bagian kanan
Sisi bagian kanan kemudian bagian kiri sini. Ya, sisi bagian kanan. Jadi pertama pala dulu. Ya, pertama pala. Ya, lalu tiga kali, lalu ini pundak tiga kali. Pundak kanan lalu pundak kiri tiga kali. Biar rata mandinya. Wadalkun lima tasilu yadu min badani, dan menggosok bagi sesuatu, ya, sunat menggosok bagi sesuatu yang sampai kepadanya oleh tangannya dari badannya. Jadi kalau wa'adiya, ya, hukumnya sunat menggosok kepada sesuatu yang tangannya sampai kepadanya, digosok. Kalau yang di belakang sini kan enggak sampai, ya enggak apa-apa. Enggak sunat dia. Enggak ada tuntutan. Ya semua nih yang sampai gosok semua. Khurujan min khilafi man aujabahu. Ya. Keluar daripada khilaf orang yang mewajibkan dia. Jadi ada orang yang mewajibkan menggosok. Wajib gosok. Wa taslisun li ghusli jami'il badani, dan mentiga-tigakan bagi membasuh sekalian badan. Tiga-tiga. Wa dalki, ya, dan bagi menggosok. Wa tasmiyati, dan baca bismillah. Wa zikri, dan zikir. Akibah setelahnya. Wa yasulu, dan hasil. Fi rokidin, pada air yang tenang. Bitaharruki jami'il badani salasan, dengan menggerakkan seluruh badan hal kalian tiga kali. Dia berada di apa, kolam renang besar itu, ya. Dia mandi adat besar, goyangnya tiga kali. Jadi wa in lam yankul qadamaihi ila mawdhi'in akhra 'ala al-awjahi, sekalipun dia tidak pindahkan dua tumitnya, maksudnya dua kakinya, ila mawdhi'in akhra, ke tempat yang lain, sekalipun alal auja, atas kaul yang lebih kuat. Jadi dia mandi di, ya, air banyak, air tenang, kolam renang umpama, dia nyebur, goyangin tiga kali, ya, goyangin tiga kali, sekalipun kakinya enggak berpindah, ya, tasyahu, ya. Yasihu sah, yasihu gusluhu, atau sah gusluhu, sah mandinya. Wallahu a'lam bishawab.